Hai guys, welcome to my top channel. Jadi kita masih di Pengalengan. Ini udah hari kedua aku camping. Dan hari ini kita mau naik ATV di CB Adventure. Teman-teman aku udah gak sabar banget mau naik ATV. Sebelum naik ATV, jangan lupa sarapan pagi dulu. Setelah dari CB, rencananya kita mau ke rumah pengabdi setan. Nah, kita udah siap berangkat. Mobil yang kita sewa udah datang. Kita sewa 2 mobil. Ada husky. Mas, ada husky. Mas, ini mobil enggak ada AC-nya, Mas. AC alam. Mana masuknya? Ada satu lagi. Iya. Lihat naik dia. Napa? Alamat CB Adventure ini ada di PT Perkebunan Nusantara 8, Kebun Kartamana, Pengalengan, Bandung. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek IG CB Adventure. Di situ udah lengkap sama nomor kontak yang bisa dihubungi, sama kalian juga bisa DM. Nah, ini kita sewa mobil untuk dari Datar Pinus ke CB Adventure. Biayanya untuk satu mobil Rp250.000. Kita berangkat. Tuh, teman-teman pada ribut di jalan. Nah, kita udah sampai di CB Adventure. Nanti diberikan dulu sama mamaku. Oh, selain ATV, di sini juga kita bisa lihat pemandangan kebun teh yang bagus banget. Bisa untuk foto-foto juga. Nah, ini daftar harganya, jadi harganya disesuaikan sama panjang treknya. Untuk yang paling dekat itu harganya Rp30.000 untuk 10 menit, dan yang paling jauh bisa sampai 15 km 150 menit. Ini satu ATV maksimal 2 orang ya. Pas banget kita sampai sini waktu lagi gerimis gitu, jadi jalanannya becek. Pasti seru banget. Duh, deg-degan banget. Di sini aku sama ayahku, abis itu kakakku sama bunda. Let's go. Wih, keren. Ini treknya licin banget, mungkin karena habis hujan juga. Habis itu sebelah kanannya turunan. Kalian jangan takut nyungsep ke kebun tehnya ya, karena ada orang dari CB Adventure-nya yang jagain. Di belakang udah ada Kak Dinda sama Kak Nabila. Nah, sekarang saatnya kita melewati sungai kecil. Ke atas. Luar biasa. Gak aja. Yuk, pelan-pelan, Kak, pelan-pelan. Enggak usah digas ya. Nyatu sendiri. Agak ke kiri ya, Kak. Depan. Wah.
tok 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 tok. Pokoknya seru banget deh, bagus juga untuk foto-foto. Abis foto-foto, kita jalan lagi. Kakak kasihan banget bajunya ditarik-tarik sama bunda sampai ngelebar. Mana teriak mulu, dasar mami-mami. Nah, kita di sini rombongan ya, jadi saling tunggu, nggak ada yang ngebut. Gas bu, mantap gas bu, iya. Mantap. Ini kita ambil yang rute terdekat alias 30.000, tapi kerasanya jauh banget. Apalagi kalau kita ambil yang paling jauh, pasti tambah seru.
biar gak nyangkut. Nah, ini garis finishnya. Kita udah selesai naik ATV-nya. Bisa ngirup oksigen. Kayaknya bersih loh kakinya. Karena kita habis hujan-hujanan, basah juga, jadi kita makan yang anget-anget. Kita makan Indomie. Warung Indominya ada di pinggir jalan pas waktu kita masuk tadi. Nah, habis naik ATV, kita cari tempat untuk foto-foto yang bagus. Di sini kita wajib banget foto-foto karena pemandangannya Instagramable. Kalau kesini kalian aku saranin bawa baju ganti ya. Tuh bagus banget kan? Fotonya oke banget. Udah puas naik ATV, kita juga udah foto-foto. Sekarang saatnya kita mau ke rumah pengabdi setan. Tunggu video aku selanjutnya ya. Bye.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Lihat ini dong. Ripen, lihat bumi dong. Mau kemana sih? Mau ATP. Apaan? ATP itu apaan? ATP motor. Terus gimana cara naiknya? Ya naik, terus dia berikutnya. Ya, ada sana, ada sana. Ini penting aku dong lihat. Ada samping. Yes, 1, 2. Ih, dah kalah udah sekarang sudah. Saya, yo yo yo. Ata, Ata masuk. Sini, sini, jangan ya sini. Maskernya simpen dulu Ata. Gapchagi nege natanaju no.